Verdomme! Wat is dat nou weer? Wat doe je eigenlijk? Zeker achter vrouwen. En jij, hè? Dat je pitung, rampok en moordenaar, niet kan. Mijn resident. Niks te maken. Als je binnen een maand pitung niet kan ophangen, dan ga je terug naar Holland. Je wordt overgeplaatst naar post Tanabang. Nou uitgerukt. Zeg, schouw. Denk eraan. Geen jij en vrouwen meer, hè? Domme! Nou, de man. Mulai ini hari tidak ada lagi main perempuan, eh? Tidak ada lagi istri nomor 2, 3, afgelopen met vrouwen. Laster. Tapi, Tuan Scott. Bagaimana? Nee, tidak ada tetapi. Dalam tempo 3 minggu, si pitung mesti digantung. Kalau tidak, gue berhenti. Mengerti? Mengerti, Tuan Scott. Now, terus. Atruk. Bangsat lu pade. Juara-juara pecundang. Percuma lu pade. Gua kasih gegares, gua kasih gaji. Iya, Tuan Emang. Apa ya? Gua enggak mau tahu. Dalam tempo 2 minggu si pitung mesti ditangkap. Hidup atau mati. Kalau kagak, lu boleh berhenti. Gaji aja lu mau gede. Bagaimana kayak caranya gua enggak mau tahu. Lu tangkap, lu gantung si pitung. Kompro dan sama si pitung. Lawan company, heh?
Berat! Kepala besar, eh? Ampun, Tuan Besar. Tidak di tiang. Ampun. Hei, jadi lo gak mau ngasih tahu di mana si Bitung? Hei, lebih baik lo kasih tahu. Saya tidak tahu, Tuan. Saya baru pindah. Omong kosong. Kasih turun. Kasih naik. Bang, sedikit di tiang. Baik, Dot. Bang, sak lu. Mau nipu makam benih, ya? Ampun, Tuan Besar. Ampunin, Tuan anak saya, Tuan Besar. Selamat, Bang. Selamat, Tuan Besar. Bang, Bang, gue gak mau ngerti. Ingat. Bang, no, kalau gue orang tidak mau kasih tahu di mana itu rampok pergi, gue orang saya tahan sampai besok pagi. In London, by London. No, ya Tuan Besar. Saya bukan mau berontak. Kalau sudah takdir Aisyah bukan jodohnya Tuan Demang, habis mau diapain? Gua gak mau tahu. Gua udah malu. Gua udah rugi buat ngongkosin pengantin kosong. Akal bangsa lu pakai pade. Lu sekongkol ame si Pitung. Ngibulin gue. Lu rampok gue. Lu bikin gue terindil. Nah, habis Tuan Demang maunya apa dong? Maunya apa? Gua minta ganti kerugian. Mulai ini hari, rumah lu gua besla. Lu cuma boleh bawa buntelan. Pergi, pergi. Jangan bergerak. Gua tembak ucus lu berantakan. Udah deh, Bang Haji. Udah deh. Sabarin lagi dulu. Astagfirullahaladzim. Tuan Demang, ini pasti akan ada pembalasannya. Gua gak peduli. Lu ngancem sama company. Banyak bacot lu. Eh, Gabus, lu pergi sama Upas. Lu segel rumahnya. Baik, Tuan Demang. Eh, pergi lu keluar. Ayo keluar, ayo keluar. Keluar. Ayo keluar. Keluar, keluar. Eh, Gabus, lu jangan lupa serpin di mana tuh Aisyah adiknya. Aisyah. Nah, gua permisi dulu deh. Nah, kok belum beraja kok ngaji? Iya. Gua mesti ngomong dulu sama babe lu. Lu kawin kan kudu make wali. Terima kasih, Kong Haji. Aisyah. Lu sabar dulu, anak-anak. Nah, gua permisi dulu. Ya, Kong. Lu doain supaya berhasil. Ji, mau kemana? Buru-buru aja. Orang kata mau ngurusin di anak-anak. Nah, cepetan deh urusin. Maklum, Ji udah pada ngebet. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar-sabar aja, Tung. Masa iya kemana?
Mudah-mudahan Kong Haji Daiman berhasil, saya. Bang! Bang Pitung! Bang! Bang, Bang! Bang Pitung! Aduh, Bang! Orang-orang pada diseksa sama kompeni, Bang. Si Siti, mbabenya. Sama yang lain-lain. Tolong dong, Bang. Emangnya kenapa? Kompeni mau tahu di mana Abang berada. Kalau kagak dikasih tahu, mau digantung sampai pagi, Bang. Lo pergi dari duluan. Ntar gue satronin tuh kompeni. Iya, Bang. Bang, Bang, hati-hati. Jangan lame-lame ya, Bang. Ayah takut. Gak pepes ya. Tuh. Hah? Lo mau kemana? Ayah mau pergi dulu nih, Cang, ya. Ayah ada urusan dulu. Ayah ngirim Aisyah ya. Ini kompeni pada kurang ajar. Lo jangan lama-lama, Tung. Di rumah gak ada orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, lantaran gagal kawin sama si Aisyah, rumah ana disegel sama tuh demang gila. Setan. Ngomong-ngomong, lu udah setuju si Aisyah dikawinkan sama si Pitung? Abis mau diapain? Kali emang Tuhan udah jodohin si Aisyah sama si Pitung, kan gitu. Bagus, bagus. Kalau perlu cepat-cepat aja kita kawinkan, asal yang wajib. Bukan begitu? Abis nikah, kita bawa pulang si Esa kemari. Nanti kalau udah 3 hari, biar si Pitung ambil pulang. Bukan begitu? Ya, ente siap-siap dah. Nusa anak antar ente ke sana. Cuman... Cuman kenapa ya, Bang Haji? Akibatnya nih sama company. Apa ente udah pikirin? Ya, serahkan di tangan Tuhan. Kalau perlu, ana mati buat belain anak-anak, buat membasmi itu company dengan. Eh, daripada kita digigitin nyamuk, baiknya kita sarang satu aja. Ayo, gua juga lagi iseng. Mari deh, kita mulai. Lo pilih yang mana? Gua yang gendut aja. Gue ngangal aja deh. Hey. Baiknya lo turutin aja kemauan gue. Besok gue omongin lo sama Tuan Mine supaya lo diampunin. Jangan, Bang. Gue lagi sakit. Ah, jangan, Bang. Aja daripada ayah dia apa-apain. Jangan takut, Manda, kenapa sih? Jangan, Bang. Ampun, Bang. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Ampun. Jangan, Bang. Ayo lari lu. Jangan, Bang. Ampun. Lari. Ayo lari. Ampun, Bang. Jangan, Bang. Jangan. Sini lo. Ampun, Bang. Jangan, Bang. Ampun. Cepatan deh.
Ayo. Aduh bang, makasih bang. Kalau tidak ada bang, apa jadinya sama kita? Nggak apa-apa. Aduh Tung, itu company. Ayah minta maaf. Lantaran ayah, semua jadi susah. Disiksa sama company. Nggak apa-apa Tung. Sekarang lebih baik, pindah aja deh dari ini kampung. Lain kali, kalau ditanya sama company, bilangin aja di mana ayah berada, ya pak? Nggak nanti Tung, gua bakal bilangin sama company. Gua rela mati. Ah, kita mau rame-rame ikut Bang Pitung. Kalau begitu, akhirnya kita pergi deh pak. Ayo. Terima kasih banyak Bang Pitung. Nah, Aisyah binti Haji Naipin sekarang sudah sah menjadi bininya si Pitung. Bukan begitu, Ji? Iya. Mudah-mudahan lu panjang jodoh pada sampai akhir tua. Terima kasih, Kong Haji. Ya, lu biar pada bisa bawa diri. Apalagi lu, Tung. Iya, Kong. Selamat, Aisyah. Selamat, Tung. Nah, Tung, biar benar jadi orang. Betul nggak, Bang Haji? Tung, hati-hati. Bang Haji. Sayang. Lu mesti hati-hati jadi bini si Pitung. Memang udah jodoh lu sama dia. Pak Haji, ayo minum. Ya malu-malu kita makan. Iya. Ayo bang, ayo. Ya. Artinya takut ya. Ngomong-ngomong gua gak lihat si Ji. Kemana ya dia? Dia lagi ke pasar bom, Haji. Barangkali dia juga sekarang lagi kawin marah meneh. Bang Miun, si Ese sekarang saya bawa pulang dulu ya. Nanti kalau udah 3 hari biar si Pitung ambil ke sana. Nah bawa deh bang. Maji, tapi udah begitu aturan orang kampung, lu mau apain Tung? Bukan begitu Bang Haji. Iya, lu sabar aja dulu. Berapa lama 3 hari sih? Ya, ayo bawa Siti Amarugaye buat temen ya. Nah ajak deh siapa yang lu mau ajak. Ayo deh kita bebenah. Yuk. Ayo. What is that over here? Tom. Seth, Jacob, gue suruh orang urus ini ya. Bye, Scott. Jacob, Fred.
Bang. Orang yang sudah kita cari lagi dikumpul di rumah Bang Bihun. No, gimana dia punya rumah? Di sana, Tuan Besar. Kiri, kanan, terus sebelah kulon. Tuan Berdama, lalu yang met kiri, kanan. Apa betul? Betul, Tuan Besar. Ini tidak justa? Tidak, Tuan Besar. Jago, kroy. Jalan. Tung, lu hati-hati. Ingat, lu banyak musuh. Apalagi si Heine sama si Demang. Dia penasaran betul sama lu, Tung. Kong Haji, Ma Haji, doain. Aisyah. Bang Pitung, Bang. Ayo deh, Se. 3 hari lagi juga si Pitung datang ya, Tung. Insya Allah. Oh, iya. Oh, di sana, Tuan Besar. Kiri, kanan, terus aja. What? Oh, what? Awer met kiri, kanan. Jawab! Sol. Fert! Jawab! Iya, Cang. Ayo kadang-kadang sedih mikirin nasib sendiri. Emangnya lo kenapa? Orang lain yang rampok. Ayo yang disalahin. Coba aja jangan pikir. Ayah yang salah, orang-orang kampung yang digebukin sama company. Makanya, lo kudu sabar jadi orang. Jangan bawaannya berongosan aja. Oke, Tuan Besar. Jakob, apa itu rumah Miun? Barangkali Tuan Besar. No, kepung! Ayo! Tung, ada company. Lari, Tung! Lari! Lari dari belakang! Nggak ada gunanya, Cang. Rumah kita udah dikepung. Cang aja deh pura-pura ngaji. Hah? Lari! Tung! Tung! Dari... Thanks, Scott. Sir, lekas kasih tahu di mana itu si Pitung. Gue mau saya tembak. Perdome. Pit. Lekas kasih tahu. Pit.
Ampun Tuan Besar. Tuan Besar sih kelepasan itu. Ampun Tuan Besar. Enggak sengaja Tuan Besar. Kok berdome? Kue kurang ajar ya? Saya enggak tahu apa-apa Tuan Besar. Kue jangan pura-pura. Ampun Tuan Besar. Saya enggak tahu apa-apa. Scott, Scott, ini semua orang-orang yang berada di dalam. Baik, ini semua? Apa kue sudah periksa betul? Sudah Tuan Besar, tidak ada orang lain lagi, cuma ini semua. Siapa ini orang-orang? Keluarga saya Tuan Besar. Bini saya, mertua saya, ame anak saya yang bontot Tuan Besar. Nanyangnya si Entong yang paling gede. Ini ayam saya si Berumbun. Sekali lagi kue saya tanya, gimana itu si Pitung? Kumpeni baik sama orang-orang kampung ya? Ini kali saya kasih ampun. Tapi ingat, kalau kue orang lihat si Pitung, tekan kasih tahu saya. Kalau tidak, kelapa gua menang. Kale kelapa gue. Ayo siapa berani lawan? Hah? Ah, menang gak tuh kelapa gua? Siapa mau lawan kelapa gua? Nah, boleh. Ayo mau lawan kelapa abang. Coba ayo lihat dulu. Mari. Taruhnya berapa duit? Jadi berapa aja ayo ladenin ini? Eh, Pat. Lo mau ikut? Ya deh. Gue ikut cetun. Gue menang. Ini taruhannya. Cekoh taruhannya. Udah nih, Bang. Eh, jangan curang lo main ya. Eh, sekali lagi. Ya. Hey, ole! Ole! Ole, kelapa gua menang. Ayo, sekarang siapa lagi berani lawan kelapa gua, ha? Si Conak nih namanya. Ole, kelapa gua menang. Ole! Gua enggak bayar lo. Mau apa lo? Gila pada lo. Kerjaan lo ngetop aja. Habis lo suruh gua ngapain? Ngerampok. Ada apa sih? Lo ame si Japat dipanggil ama Demang sekarang. Mau apain tuh Demang? Emang gua yang panggil lo pade. Gua ada perlu. Soal apa tuh Demang? Soal si Pitung. Pitung? Oh, itu si Pitung juara dari Rawa Belong. Nah, Mandor kan tahu. Tuh si Aise yang seketek lagi bakal jadi bini gue. Dibawa kabur. Babi enggak tuh orang. Nah, gua minta lu pade serepin di mana tuh si Aise disekepnya sama rampok. Nah, itu sih soal kecil Tuan Demang. Maksud gue, kalau lu udah pada tahu di mana tuh si Aise disekepnya, bagaimana kayak caranya? Lu bawa kabur dia. Kalau dia kagak mau bagaimana Tuan Demang? Iya ya. Bagaimana ini? Itu sih urusan lu pade. Kalau bisa tuh si Aisyah bawa kemari masih mulus. Tapi kalau kagak, bangke ini masih berani gua bayarin. Nah iya deh. Kalau begitu kita permisi dulu. Jangan lupa, upenya lebih gede kalau lu bawa kepala si Pitung. Nah, tau beres. Nah, lu jangan cerita-cerita sama tuh Scott Haina yang gua suruh cari si Aisyah. Ngerti, ngerti. Apaan nih? Rasanya masih ada yang ketinggalan Tuan Demang. Kerjaan lu belum beres. Duit aja. Ada aja lu.
Nah, udah pergi. Semuanya di sebelah wetan. Kalau abang hanya berdua aja, percuma. Karena yang abang hadapin, gurunya si Pitung, Haji Naipin. Nah, udah baik cari bantuan aja yang lebih kuat. Ngapain tuh si Gabus? Hei, Gabus, ngapain di situ? Eh, bang Dadap. Kebetulan nih Bang Dadap, tadi Tuan Dam pesan. Gue udah tahu urusannya. Cuma gue gak tahu di mana disekapnya tuh si Aisyah. Menurut abang ini, rumahnya di sebelah wetan. Kampung mana bang? Kampung Rawa Bebek. Sekroyok lagi. Masa deh gak koet. Ayo deh, kita samperin tuh Aji. Dari tadi kita liatin ngelamun aja, apa sih yang dipikirin? Gua mimpi gak enak tadi malam. Sampai sekarang perasaan gua masih gak enak aja. Nah segala mimpi aja pakai dipikirin. Abis gua punya firasat seperti ada apa-apa ini hari. Mana si Aisyah? Lagi nyuci di kali. Udah deh, Seh. Pengantin baru gak usah kerja berat-berat. Ntar lagi kan Bang Pitung juga datang. Ini juga ntar lagi habis. Ngejemurnya lo bantuin ya. Iya deh. Lekasan dong lu. Dikit lagi nih. Kul berapa sih Pitung datang mau ambil si Aisyah? Biasanya habis sembahyang lohor. Emangnya kenapa? Ah, nggak apa-apa. Astagfirullah. Jang, udah belum? Ntar dulu. Cepetan dikit dong ah. Lame bener. Gak sabaran bener sih lo. Tuh, ini oleh-oleh buat mertua lu. Makasih Cing. Gile lo. Gak sabaran bener. Mentang-mentang si pengantin gua haru. Buat mertua lo nih. Iya. Yeah. Ayo deh buruan dah. Ntar dulu leh. Ada aja. Nah, lo kata juga apa? Ada ketinggalan. Tungguin lo toh. Bawaannya nggak enak kok kalau nggak bawa lo. Ada. Ntar lo. Ayo. Tung. Ada apa sih? Lu sih mau buru-buru aja. Lopak-lopak gua ketinggalan deh tuh. Pegangin nih. Ayo. Tungguin sini. Ada aja. Ayo deh. Gak ada lagi nih yang ketinggalan. Gak ada. Aduh, kaki gue, aduh. Pegangin deh. Aduh, kaki gue, aduh. Kenapa sih? Aduh, lo sih mau buru-buru aja. Kaki gue kena duri tuh. Gini duluan.
Kasan dandan. Ntar Bang Pitung datang, lu belum rapi juga. Lu kan masih pengantin baru. Ntar dulu deh ah. Kan masih pagi. Pitung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada orang lewat kemari, Bang? Enggak lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia nanyain apa? Nanyain bininya, mana gua tahu. Jadi lu taruh di mana itu si Aise? Hah? Beres deh Tuan Demang semuanya. Ayo taruh di rumah bini muda, ya. Yeah. Apa? Di rumah bini muda lu? Oh. Apa masih mulus kira-kira? Hah? Apa lu kagak apa-apain dia? Yang bener aja Tuan Demang. Masalah ayah berani colek-colek Demang punya. Oh, bagus kalau lu tahu diri. Yang lain bagaimana? Tuh dia, si Daim sial. Kojor deh.
Nah, Haji Naipin terpaksa ayah bunuh sekeluarga. Oh, bunuh? Habis mau lawan Mak Kompeni. Kalau kagak saya bunuh, kali dia lagi ngasutin orang-orang kampung. Nah, itu yang namanya si Pitung. Kalau kagak kabur, palenya udah kita bawa kemari, Tuan Demang. Betul nggak, Bang Dadang? Benar. Betul nggak, Bang? Betul. Betul, Tuan Demang. Jadi si Pitung ada tadi. Kenapa kagak lu uber dia? Kalau ayah uber si Pitung, burung Tuan Demang tentu terbang dong. Benar nggak? Benar. Benar juga. Nah, sekarang begini. Besok pagi gue lapor sama Scott Hanna. Nah, lu coba-coba pancing si Pitung dengan cara lu kendiri. Nah, sekarang suruh 4-5 orang kawan-kawan lu jaga rumah bini muda lu. Nanti gua satronin si Aise. Pergi dulu. Iya deh. Ayo gas. Ya, Bang. Rasanya sih masih ada yang ketinggalan nih, Tuan Demang. Apa ya? Biasa. Oh. Ya, kurang nih. Masalah bertiga segini. Terima kasih, Tuan Demang. Bangsat, dasar buaya darat, mati duitan. Apa lo patah? Lo jangan ngomong sembarangan aja ya. Lo kagak mau kerja rodi, lo kagak mau bayar pajak lagi. Lo mau jadi apa? Hei, lo pikir ini negeri punya bapak moyang lo? Bukan kagak mau bayar, Tuan. Habis kagak ada uangnya bagaimana, Tuan? Ah, lo ngomong seenaknya aja. Tuh tumpukan padi lo, gue mau ambil. Buat bayar pajak. Wah, aduh, jangan, Tuan. Anak istri saya bisa mati kelaparan, Tuan. Istri saya baru bangun beranak, Tuan. Ah, peduli apa? Biar lo mampus sekalian. Bisanya bikin anak aja lo. Bayar pajak kagak mau. Hei, angkut semuanya. Tuan. Apa lo? Diam. Jangan, Tuan. Bang. Bang, padi kita, Bang. Padi kita pergi mana, Bang? Pergi mana padi kita, Bang? Jangan, Tuan. Kasihani anak saya, Tuan. Tunggu tinggal dikit. Buat lo ngegas. Jangan. Lawan lo ya, Slo. Bang. Bang. Ya, Tuan. Bang. Atau. Kejam. Kompeni busuk. Bangsat. Lo mau berontak sama kompeni ya? Bang. Jangan katanya itu padi semuanya. Jangan pakai disisain. Biar mampus kelaparan. Pada mau berontak sama kompeni semuanya. Rampok lu pada ya. Pitung. Hai. Binatang. Enggak punya peri kemanusiaan lu pada ya. Hai. Rampok lo.
Pakde. Bang. Wah, abang. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Tapi saya bisa susah kalau dia pada jengkar, Bang. Enggak apa-apa. Dia cuma pada kelenggar. Aduh. Coba ambil air di ember. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Bang, apa kita kagak apa-apa, Bang? Enggak apa-apa. Abang yang tanggung jawab. Sekarang lu kasih tahu sama si Aina, jangan coba-coba jadi kepala rampok dan merampok orang-orang kampung. Ayo jalan. Gua kata jalan-jalan lu. Jalan. Dan jangan sekali lagi lu coba kasih lihat muka lu yang gunjam di depan gue ya. Yuk kita kasih tahu Tuan Scott. Now, jadi Haji Naipin mau berontak melawan company ya? Betul Tuan Scott, mereka mau berontak. Demang, Demang punya orang betul-betul berani ya. And jangan lupa, itu mesti kasih persen besar. 100 holden saya kasih persen Tuan Scott. Oh. Dan nanti malam pasti si Pitung kita tangkap. Dan kalau perlu, besok pagi kepala si Pitung saya bawa kemari. Bagus. Tuan Scout, kapan saya nembak? Oh. Demang pasti naik pangkat, eh? Hot. Hot verdomme! Maju ke muka, ini lekas! Forward! Blasted! Tuan Scott. Tuan Scott. Hot verdomme! Apa itu? Eh? Pitung, Tuan Scott. What? Pitung? No, Demang. Pitusta, eh? Itu si Pitung masih melawan kepada company. Tuan Besar, Bang Pitung. Diam! Saya tidak mau dengar gue punya bicara. Gue bodoh. Pengecut, dia berani melawan itu rampok, bikin malu company saja, he? Pitung bilang, Tuan Besar, kepala rampok. What? Saya kepala rampok? Berdome! Dekat! Yes, Lord. Dekat! Dekat! No, Demang, ini mesti ada habis ya. Terlalu. Betul, Tuan Scott. Tuan Scott, saya ada akal. Gue selalu ada akal. Akal cari bini muda. Tidak, Tuan Scott. Saya mesti tangkap si Pitung. Lo tahu gua si Pitung. Apa lo kate? Bangsat lo eh. Si Pitung bukan kayak lo cecongorane. Janis. Berhenti. Jam. Kampus lo. Ayo, ayo lari.
ambilin semua barang-barang lu. Nih si Pitung yang mau ngerampok, lu tahu? Ya, Pak Pitung mau lampok. Jangan, jangan lampok. Banyak bacot lu, gua tambah leher lu. Gua bilang, kumpulin barang-barang lu. Ayo cepet. Ayo. Bangsat lu pada ya. Lu pada ngerampok jual nama gue ya? Gue Pitung. Haiya, sini Pitung, situ Pitung. Mana yang bendol, yang Pitung? Memang cecongkoran-cecongkoran kayak lu pada yang lagi gue cari, bangsat. Lari! Nih, si gabus! Gue lari ke lu, bangsat! Ya, Bang Pitung. Bang Pitung, guys, sekeluarga banyak bilang terima kasih atas pertolongannya Bang Pitung. Bang Pitung sudah tolong jiwa ngai. Mari masuk, Mas. Lapi, Lapi. Ya, okay. Mari sini. Ya, oke. Okay. Lu ulos ulang-ulang mati, hah? Lu buang nggak, hah? Ayo leka. Baik, oke. Mari masuk. Mari. Mari masuk. Mari. Saya banyak walang-walang. Bang Pitung boleh ambil. Ayah nggak mau ngerampok. Ayah senang bapak baik sama orang-orang kampung dan mau menolong orang-orang miskin. Kita sama-sama tolong menolong. Sama-sama. Nyonya pengen. Betul. Betul. Nyonya saya. Bang Pitung, saya mau angkat saudara sama Bang Pitung. Boleh aja. Tapi apa Baba sama Nyonya enggak malu punya saudara kayak saya? Yang company bilang, ayah ini rampok. Saya tidak peduli. Bang Pitung, orang baik. Mari, masuk. Mari, mari. Mari. Tuan Demang, mana Radap mau bertemu? Hah? Suruh, suruh dia masuk. Baik. Tuan Demang, lekas, si Pitung lagi ngerampok Bapak Pengan. Dia bunuh orang-orang kita yang mau menangkapnya. What? Pitung, berdoa. Ayo lekas, umur dia, jangan sampai lolos. Tuan Demang, what? Bangsat, ayo lekas, tangkap, bunuh si Pitung. Bapak Pengan, saya permisi dulu. Masih banyak yang harus saya kerjakan. Kalau ada apa-apa, kasih tahu saya, ha? Hati-hati sama company, oh. Tapi. No, lekas masuk. Right. Lekas menyerang, dan jangan lari. Itu bangsa, keluar lu. Gua tembak ujus lu berantakan. Selamat datang Tuan Sko. Selamat datang Tuan Temang. S-
Selamat datang, Tuan Besar. Sepengan, apa betul Pitung bikin rampok di sini? Abang Pitung? Ya, tidak lampau sini. Betul? Betul. Tidak justa? Tidak, tidak. No, Demang, ini laporan palsu, eh? Perdui. Apa betul? Kagak ada rampok di sini? Ada. Ada lampok. Nipu ya, jang semua-semua. Ya, tidak ada lampok. Demang, gue punya orang bikin laporan palsu, eh? Bagaimana nih? Betul, Tuan Demang. Tadi ayah lihat dia masuk kemari. Begitu dia lihat kita, dia terus kabur, Tuan Demang. No, kenapa dia kabur? Tentu dia takut, Tuan Besar. Saya mau gorok lehernya. Betul, Tuan Scott. Dia mau potong lehernya. Saya pengen, saya permisi ya. Dan kue harus hati-hati sama si Pitung. Terima kasih, Tuan. Sampai, Tuan Demang. Sampai, Abang. Sampai. Sampai, Abang. Sampai. Lu pada tunggu di kantor. Laporan lu palsu semua. Bikin malu gue. Gue aja lu mau pade. Bapak sekarang harus hati-hati. Banyak anjing-anjing buduk pada ngerampok pakai nama gue. Betul. Banyak orang jahat sekarang. Mana-mana orang banyak jahat. Sana sini banyak jahat. Abang Bitu mesti hati-hati. Saya dengar company mau bikin mati sama Abang Bitu. Sekarang berada di rumah Bapak Acong. Apa betul itu bicara? Itu Tuan Scott. Tempo hari, gue justa. Sekarang enggak, Tuan Scott. Memang, Freud. Coba Bapak pikir. Antas enggak? Hanya itu kagak bagus. Orang lain yang lampok pakai nama Abang Witung. Bapak. Iwi cincia cawong. Haiya. Haiya, ini wahaya. Wai tincin jadi min. Apa itu kena kasali? Kena kasali, kena kasali. Siapa? Di mana itu? Siapa? Apa rampok? Ya, itu rampok si Pitung. Hei, itu si Pitung lumpetin di mana? Lu jangan belagak gila ya. Barusan gua lihat dia dari sini. Saya tidak kenal sama Pitung. Saya tahu rampok. Pitung tidak ada di sini. Hmm? Ini bekas siapa minum? Oh, bicara. Oh, itu bekas saya punya Hopeng. Siapa Bopeng? Oh, bukan Bopeng, Hopeng. Itu manor Tuan Pengan. Jacob, kau periksa di dalam.
Tuan Besar, Tuan Demang, mari minum. Ah, silakan minum, silakan minum. Ini anak perawan Acong? Betul, betul. Cong, anak lu manis juga ya? Udah kawin? Belum. Saya Demang. Ini kali tidak ada bini muda lagi ya? Blaster. Demang, saya sudah pesan apa? Tidak ada siapa-siapa, Tuan Scott. Apapun sudah periksa betul? Sudah, Tuan Scott. Sampai ke kolong tempat tidur. Hot for Doma. Lagi-lagi laporan palsu. Demang, Frog. Demang. Oh, Acong. Acong, saya permisi ya. And ingat, gue jangan bikin dusta lagi sama company ya. Wahai Tuan Besar. Cong, gue permisi ya. Selamat jalan. Selamat jalan. Itu. Terima kasih atas pertolongan Baba. Kalau nggak ada Baba Acong, barangkali ayah udah jadi. Bangsat nih orang. Permisi, Bah. Bitung, cinta halsen, tanse, sui serta, jenjen taming yun. Mampus ya. Tangan lu udah buntung, masih belum tobat. Apa perlu gua habisin? Lu rupanya tukang colok company ya. Setan lu. Untuk pencari lu sendiri. Bang, Bang Pitung. Ramen, Neh. Bang, tunggu, Bang. Neh, ada apa lu kemari? Si Jima, Neh. Dia bang, ayah disuruh kemari nyari Abang Pitung. Udah 3 hari nyariin. Susah banget sih nyarinya. Emangnya kenapa? Abang Ji mau kemari nyari abang. Mendadak dia muriang. Panas. Muriang panas? Iya, ngomongnya ngaco melulu. Dia nanyain Abang Pitung aja. Gue juga tahu. Dia sih maunya ikut abang. Cuman dia orangnya rade-rade sih. Iya ya, dia jadi kesohor lantaran ikut-ikutan abang aja kan ya. Baiknya gini aja deh. Lu cepet-cepet cariin dukun, obatin dia biar benar. Jangan tunggu sampai dia leng-leng. Kalau urusan gua udah beres, ntar gua tengokin ya. Benar ya bang ya. Ayo yuk, ayo. Bayar bawa diri ya, jangan lupa ya.
Ayo lo, gue anterin ke depan. Ini orang yang seperti rampok kita, yang pakai nama Demang Master. Kalau lu berdua bisa tangkap rampok itu, hidup atau mati, gua kasih lu pada sampai seorang sepetak. Beres deh, Bang. Kata janji yang benar. Iya deh. Assalamualaikum juragan. Lu yang ngerampok barang gue dulu, betul nggak? Sekarang lu cegat gue di sini, mau ngerampok lagi? Maaf juragan, ayah nggak mau ngerampok. Memang, lu laki bini tukang rampok. Apa lu kate? Jangan sembarang ngomong lu ya. Emangnya gue kayak laki lu, tukang meresin rakyat? Hai, jobong, rebut laki orang lu. Ruyu! Maju lo! Awas, Min! Jangan lupin aja, serang, Min! Min! Bodoh, bodoh lo! Tentang goblok lo! Ayo, Min! Gigit-gigit, jangan dilepas! Jangan, pukul! Bodoh, Min! Min, jangan lo! Gigit terus, jangan dilepas! Jangan dilepas, Min! Biar lu jangan! Ya, terus! Jangan! Matanya, Min! Min, terus! Gerak jatuhin Min, ya, aduh, kenapa lu kita sama gua lu? Ayo dia, ayo lawan terus Min, lu jangan takut, ada gua di sini, terus lawan, ayo sekali lagi, serang, ayo, jangan diem, kenapa lu? Ayo dong Min, ya, ya, ayo. Gue sebenarnya gak mau ganggu lo lagi. Tapi lo pada paksa gue. Rampok diri lo lagi. Sekarang gue minta. Buka. Buka semua harta badan lo. Aduh bang, jangan dong. Kan dulu udah. Iya bang, ini kali jangan dong. Ayah udah abis-abisan. Gue bilang buka. Bang. Ayah gile lo. Maras rakyat aja kerja lo. Cepat. Sini itu barang. Lekas. Sini. Ini bang, barang-barangnya. Iya bang, ini semua barang-barang yang ada. Gue kalau ngerampok gak pernah kepala tanggung. Buka semua pakaian lo. Jangan, Bang. Ini masih ada barang-barang yang ketinggalan. Ini, Bang. Lekas! Kumpulin barang-barang lo jadi satu. Cepat! Bandar lo. Rasa lo sekarang ya. Lo paksa gue ngerampok. Taruh di bawah. Kumpulin semuanya. Ini barang-barangnya. Ampun bang, ayah gak lagi-lagi deh meres rakyat. Ayah kapok deh. Betulan. Sekarang lu pada pergi kondangan sama itu Demang dan si Hena. Lekas, maju!
Demak, kau orang bikin apa di sini? Ya, Bangsar. Begini, tadi ye abis dirampok sama si Pitung. No, Tuan Demang juga tahu. No, Demang? Hah? Lu jangan ngomong sembarangan ya. Mana gua tahu lu dirampok sama si Pitung? Iya, maksud suami saya itu si Pitung yang pakai nama Tuan Demang tempo hari. Bukan begitu ya, Bang? Oh, Demang? Perlu sih semua, eh? Iya. Iya, Tuan Scott. Nanti malam pasti si Pitung saya tangkap. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah saya dari segala dosaku, lindungilah saya dari segala angkara murkamu, dan tunjukkanlah saya ke jalan yang benar. Amin. Ayo kira siapa, Cang? Kira-kira tuh bisa remek kepala gue. Ada apa, Cang? Gua denger tadi bini lu si Aisyah disekep di rumah bini mudanya si Dadap. Dadap. Mm-hmm. Alhamdulillah. Sekarang juga gua satronin tuh bangsat-bangsat. Tapi lu mesti hati-hati tuh. Tukang-tukang pukulnya si Demang pada kumpul, lu bisa digiles. Bangsat tuh Demang. Rupanya dia biang keladinya. Dia masih penasaran sama gue. Ayo Cang, sekarang juga gue berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati tuh. Bisa susah nih anak. Gue, Demang, cerewet lo. Akhirnya siapa? Oh, Tuan Demang. Malam, Tuan Demang. Beres nih, gak ada apa-apa. Beres. Tuan Demang, jangan khawatir. Ini kan rumah bini muda aja. Yeah. Lu semua pada jaga di luar. Kalau ada si Pitung, lu gorok aja batang lehernya ya. Beres. Pokoknya Tuan Demang di dalam enak-enakin diri, tenang-tenangin diri. Urusan di luar urusan saya. Beres. Lu pada jaga di luar ya. Ayo Bang. Ya Bang. Pat, lu juga di sini aja. Gue mau tidur dengan bini gue. Gue capek. Ya. Iya deh Bang. Ayo biar digigitin nyamuk. Se, Abang Demang datang. Sambut dong Abang. Abang lihat Aisyah tambah bahenol aja. Coba lihat Abang. Jangan Tuan Demang. Jangan begitu dong, Se. Aisyah, jangan panggil Abang Tuan. Panggil aja Abang Demang. Kan kedengarannya lebih afdol. Jangan Tuan Demang. Ayah udah punya laki. Jangan. Gua juga tahu si Pitung tuh rampok. Aisyah, sekarang Aisyah udah jadi janda kembang. Baru kemarin si Pitung apa aja. Coba lihat nih. Ini buktinya, tempat tembakonya si Pitung. Abang ambil buat tanda mate. Coba lihat benar-benar.
di lopa-lopa. Siapa punya? Si Pitung kan? Aisyah. Enak pada yang di dalam. Ayah aja digigitin nyamuk. Se, besok pagi abang kembali ya. Ame bapak penghulu buat nikahin kita berdua. Abang sayang gak Maise? Besok pagi abang kembali ya. Hei, bangun. Molor aja lo. Oh, Tuan Demang. Tidak ada mana? Beres, Tuan Demang. Lu mau tahu aja urusan orang. Tuan Demang. Eh, lu kemana aja, ha? Kapan bagian yang muda? Lu kagak nginep di sini? Kapan sekarang bagian yang tua? Nah, anterin deh gua dulu pulang. Eh, lu jaga di sini ya. Gua mau anterin Tuan Demang dulu pulang, ya. Ya, Tuan. Thank you.
Demang. I'm into company. Ente Ji, jangan banyak tanya-tanya sama tuh pengantin perempuan. Begitu ente sampai, ente nikahin deh aneh sama dia. Pengantin perempuannya janda apa perawan? Mau dikata perawan, dia jande. Mau dikata jande, dia perawan. Emang jodoh kagak kemana? Siapa sih pengantin perempuannya? Masa Tuan Penghulu kagak tahu? Aisyah, anak Haji Naipin almarhum. Astagfirullah. Itu kan bininya si Pitung. Mana bisa begitu, Tuan Demang? Apa salahnya, Ji? Kalau ente mau, ente kasih surat cerai. Terus ente kawinin aneh sama dia. Kan beres. Ayo. Kagak bisa begitu, Tuan Demang. Apanya kagak bisa? Emang gak doyan nasi lagi, Wak Ji. Ayo, jalan. Ayo cepat. Jalan. Ayo cepetan. Buang waktu aja lu. Tuan Demang. Pitung. Setan-setan raka. Lo Demang, mata keranjang, buaya perempuan, tukang perkosa bini orang, lo mesti tanggung jawab atas segala perbuatan laknat lo. Bangsat, rampok, geladak, ini kali lo mampus ya. Sekarang lo kena batunya ya. Ayo geloyok. Kemana sekarang lo ya? Tinggal lo yang belum mampus Demang. Sekarang lo mati, bangsat!
lo. Sekarang saatnya lo mati di tangan gue. Binatang. Setan, iblis, lu bukan manusia ya? Demang, gue punya nasib jelek sekali ya. Tapi kumpeni pasti balas gue punya sakit hati. Itu rampok besar, mesti digantung. Orang-orang kampung, siapa yang dapat menangkap si Pitung hidup atau mati, bakal diangkat jadi demang. Orang-orang kampung, kumpul, ayo, ayo, kumpul. Orang-orang kampung. Hei, semua orang-orang, juara-juara, anak kecil orang tua, boleh tangkap atau bunuh si Pitung. Kompeni bakal kasih persen besar. Kumpul, ayo kumpul, orang-orang kampung, kumpul. Ya amat di kampung. Gak ada arangnya apa ya? Gua ngeri. Ayo! Kenapa lo? Samar geledek. Siapa yang berenok kumni? Duh, buset. Kalau kena gua tangkap, gua cincang. Ayo kita lapor ke kantor. Yuk. Tuan Scott, Juragan Somat sudah datang. Suruh dia masuk. Baik, Tuan Scout. Tabe, Tuan Besar. So, apa kau nama Somat? Betul, Tuan Basar. Apa kau tahu betul bagaimana cara tangkap si Pitung? Ya, tapi banyak yang harus dibicarakan. Duduk. Terima kasih. Apa betul kau saudara dari Haji Naipin? Saya saudara seperguruan, Tuan. Satu guru main silat, dulu sama Haji Naipin. No, coba kau bicara. Nanti company kasih persen besar, Menurut hitung-hitungan, si Pitung hari apesnya habis lohor sampai maghrib. Dan kalau bisa, Tuan Besar mesti curi jimatnya dulu, besok siang. Dan Tuan Besar mesti cari pelor dari emas buat tembak si Pitung. What? Pelor emas? Betul, Tuan Besar. And orang bilang dia bisa hilang. Apa betul? Ya, menurut yang saya tahu, kadang-kadang saja dia bisa menghilang. Kalau pikirannya lagi susah, enggak bisa menghilang. Oh, so... Asal Tuan Besar bisa curi itu jimatnya, pasti dia kagak bisa ngilang. Dan pelor emas, pasti dia mati kalau kena tembak. Baik, Somat. Saya pikir-pikir, kalau ini berhasil, gue kaya. And kalau tidak,
Gue tahu sendiri ya. Ah. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mudah-mudahan Tuan Besar dapat tangkap si Pitung. Tapi Tuan Besar. Ya. Jacob. Tuan Besar. Ambil tuh rampok dari sel 3 kemari. Ya, Tuan Besar. Tuan Besar, ini orangnya, Tuan Besar. Jalan lu. Tuan Besar, gue rampok besar ya. Saya mesti hukum berat. Ampun Tuan Besar, saya tobat Tuan Besar. Saya tidak mau rampok lagi. Bagus. Sekarang gue boleh pulang. Dan gue boleh ketemu sama gue punya istri dan gue punya anak. Terima kasih Tuan Besar. Tuan baik hati. Mar, gue kenal sama itu si Pitung. Itu rampok. Kenal Tuan. Saya tahu betul. Dia itu memang rampok. Betul? No. Gue mesti cari dia. Dan gue mesti curi dia punya jimat. Saya tidak berani Tuan. Itu sama aja mencabut kumis macan. Oh, gue tidak berani ya. Jacob, Scott, kasih kembali masuk dalam sel. Oh, ampun Tuan. Saya mau dah. Baik, tetapi gue jangan coba-coba nipu sama company ya. Kalau gue berhasil, saya angkat gue jadi mandor dan banyak uang. Baik Tuan Besar. Saya coba-coba. Bagus. Franz, kasih dia baju bagus, makan enak, dan sedikit uang. Good night. Waalaikumsalam. Hey Bang Dul, kapan pulang nih? Udah 4 hari. Ini mau terus ngulon. Bagaimana Bang Pitung? Baik? Baik. Alhamdulillah. Iya deh, hati-hati ya. Kirim salam gua sama Manor Yin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Skov. Jacob, Skov, vooruit. Zeg, Pitung. Rampok. Moordenaar. Menyerah. Lekas, kui, menyerah.
Hai, Hena. Selama masih ada napas gue pantang menyerah. Lo kira gue takut mati? Company tukang peres orang-orang kampung. Hena, lo punya orang-orang mandor-mandor kurap lo yang ngerampok. Gue yang disalahin. Tu Demang yang menghancurkan hidup gue, yang memperkosa bini gue, yang membunuh Haji Naipin sekeluarga. Udah sepantasnya kalau gue bunuh dia. Apa gue salah? Bangsat! Baik-baik sama orang-orang kampung.
Aisyah. Allahu Akbar.